بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Sedara sedari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat, minggu yang kedua di dalam bulan Zulhijjah tahun 1445 Hijrah bersamaan dengan 21 bulan ni tahun 2527. Pagi hari ini kita masuk di dalam hadis Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-294. Dalam tajuknya Al-Fiqhu Fid-Din, mendalami pahami hal agama. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din wa innama ana qasimun wallahu yu'ti ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 71 dan Muslim 1037. Maksudnya dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik, maka Allah akan memberi kepahami agama kepadanya. Ini jelas-jelas lah. Siapa-siapa yang Allah Ta'ala akan hendak nak jadi molek dalam hidup dia, pahami dia, akhlak dia, ibadat dia, dan semua tiap-tiap perkara, maka Allah beri pahami agama kepada dia. Maknanya ada tu sebab-sebab boleh dia nak jadi juruh, nak jadi baik. Dia mengaji, dia usaha, dia baca, dia tanya, nampak mukmin dia di dalam hal agama. Nabi ayat katanya, aku hanya menyampaikan ilmu dan ajaran, tetapi Allah sahaja yang memberi. Sebab tu Nabi dia tak paksa orang. Dia royak. Dia siapa dia royak, tapi Allah yang kehendak macam mana, serah kepada Allah. Nabi royak lagi, umat ini, maknanya umat Islam ni, sampai hari kiamat sentiasa tegak di atas perintah ataupun agama Allah. Tidak ada siapa pun yang menyalahi mereka atau akan membuat kemudaratan ke atas mereka sehingga datangnya ketentuan pentadbir daripada Allah atau sampai hari kiamat yang telah ditetapkan oleh Allah. Adanya satu kumpulan daripada umat Islam ni duk yenjat di atas kebenaran. Hak ni tak hilang daripada dunia. Walaupun umat Islam berpurak peranda, hancur, pecah. Nah, lepas tu masing-masing pakat royak katanya, hak dia betul belaka. Tapi Nabi yin-yan, adanya satu kumpulan manusia, umat dia ni, masih lagi duduk berpegang dengan ajaran Allah, ajaran Nabi, sampai hari kiamat. Ini kita pun harap mudah-mudahan kita duduk di tengah-tengah umat yang berbagai-bagai atas muka dunia ni, umat Nabi Muhammad belaka ni, termasuknya orang-orang kafir dan sebagainya, kita orang Islam semua masih lagi berpegang teguh dengan ajaran Allah, ajaran Nabi. Sebab itulah kena sebar ajaran Allah, Quran, kena royak, kena sapa, kena baca, kena mengaji, kena apa, supaya juga hadis-hadis Nabi ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita kena pelajari. Lepas tu kena amal. Nah, kena patibat. Apa yang Nabi royak. Nabi amal, Nabi buat contoh. Hadis yang ke-295. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Sekat tu ya. Hak atas sat ni, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din." Lepas tu panjang ya, mata ya. Tapi hak 295 tu sekat tu ya. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah 220, hadis sahih. Maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang dikehendaki Allah untuk mendapat kebaikan. Ya, supaya juga mati saat ni. Tapi
untuk mendapat kebaikan dalam hidup dia dunia akhirat lah. Nescaya dia akan memahamkannya masalah dan urusan agama. Maknanya Allah Ta'ala akan capok di dalam hati orang tu cara hidup dia nak kepada agama, reti agama, amal dengan agama, sebar agama. Dia lalu berkata tu. Tu tanda katanya Allah kehendak molek. Lepas tu kita pun kena minta sama dengan Allah. Ya Allah, wujudkanlah aku ni masuk di dalam golongan orang yang mung kehendak molek dunia akhirat. Ha gitulah. 290 ni. An Jabir radhiyallahu anhu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qala an-nasu ma'adinu fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faqihu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nombor 14945, sanad dia sahih mengikut syarak Muslim. Maksudnya dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia adalah seperti logam. Logam ni artinya biji. Biji yang duduk dalam tanah. Ya adanya mah, perak, temaga, besi. Itu dia panggil biji. Rare yang duduk dalam tanah tu. Nabi banding manusia serupa dengan biji. Ada juga setengah-setengah hadis. Nabi misal manusia ni serupa dengan tanah. Nabi misal juga manusia serupa dengan hujan. Ada belakang Nabi misal mengikut keadaan hadis itu sendiri. Nabi ayat di sini, manusia adalah seperti logam. Mereka terpilih semasa jahiliah. Maknanya zaman jahiliah dulu, orang tu cerdik, bijak, pandai. Otak dia, Masya Allah, otak dia bijak. Gotu, goni, gotu, goni. Maknanya, bukan bijak otak saja tak. Kepimpinan. Zaman jahiliah, dia biasa duduk pimpin orang. Biasa duduk jadi ketua orang. Bila dia masuk Islam, Nabi pun kaya juga terpilih semasa Islam apabila mereka memahami. Bila masuk Islam, bukan katanya jihad dia jatuh tak. Bukan kepandaian, kecerdikan dia jatuh tak. Tak, tak ada jatuh. Dapat tukar agama, tahuk jahiliah, ambil Islam. Tapi cerdik, bijak, pandai pipin orang, gotu-gani, masih lagi terguna. Nak so ya? Pahal. Nak dipahal tu, sebab tu orang duduklah mana-mana kalau tak faham. Seorang lagi kalau dia faham, masya-Allah. Sini. Orang dia tak faham. Kalau bahasa Melayu, kampung-kampung dia katanya, tak ikat nak tanya. Tak ikat nak royak. Tak faham situ, tak reti situ, patut tak sireti, tak si berubah. Kita pun kena ambil cup yun kita katanya kita ni jadi mudah reti, mudah faham, mudah berubah. Dan nak kepada kebenaran. Cop. Semua tu duduk di hati dengan otak. Otak kita dengan hati kita. Cut ni besar sekali. Kalau yang nak, insyaAllah boleh. Tapi dia tak say. Royak lah. 1001 macam pun. Dia tak jadi. Ha, ni benda adalah benda penting. Sebab tu tajuk dia Al-Fiqhu Fiddin. Iaitunya pahal sungguh-sungguh. Dalam hal agama. Ya cup mula-mula manusia ni duduk situ, duduk di peher. Ha tu, kalau dia bahasa kampung-kampung tu, duduk di ho tu. Bo kita ngaji, kita apa? Ho lagu ni ho. Ho, no ho tu Allah, bukan mudah. Marilah kita pakat we jadi kita mudah terima ajaran Allah, ajaran Nabi. Saya masa duduk ngaji, guru dia misal serupa dengan roti gandum orang duk uli tu. Orang duk kamil. Ikut nak kamil lagu mana? Sebab apa? Sebab yelmek. Ikutlah nak buat butir dia besar mana, nak buat jadi butuk ke, nak jadi tengah dia bulat ke lagu serupa dengan donat ke lagu mana. So, kita jadi lagu tu, jadi serupa dengan roti. Boleh. Apa? Boleh. Uli boleh. Ubah. Gatu, gani, gani. Jadi mudah. Itu dalam Islam kita, dalam hidup kita jadi lagu tu. Tapi syaratnya kena faham molek. Faham pula faham hak betul lah dia. Hak kenal lah dia. Saya selalu misal mudah-mudah iaitunya air. Kita nak minum air dah. Kita yakin katanya air itu cuci bersih. Tak ada kedodok, tak ada. Apa? Kabuk-kabuk ada tu. Barulah kita minum. Kalau kita tengok air ni nampak dodok, nampak kabuk ada. Air tak.
nak minum apa nama sebab dia masuk dalam perut kita jadi penyakit. Supa juga dengan ilmu agama, orang ngajar pun kena ngajar jadi hak betul selalu, orang ngaji pun terima hak betul selalu. Kena cok. Barulah kita boleh amal, boleh jadi orang yang memang pahal sungguh-sungguh dalam agama. Pas Nabi pun dia besar, aku tinggal kepada kamu dua perkara. Pada zaman itu tu Nabi royak. Sebab hak adanya ada dua tu. Quran dengan sunnah aku. Lepas pada tu, sebab tu kita kena guna ulama tu. Nabi tak ada royak katanya aku tinggal kepada kamu Quran sunnah patu ulama. Sebab zaman Nabi zaman tu. Zaman dia tak ada lagi pasal parti tu, pak tu, joko, gotu, goni, gotu, goni, klum tu, klum. Tak ada lagi sebab di zaman Nabi ada dua tu ya. Kita zaman-zaman learning, kita nak pergi tiap otak kita dengan otak sahabat. Tak ada nak pergi tiap sebab kita tak ada duduk sekali dengan zaman Nabi, zaman sahabat. Kita kena gunalah ulama. Kena guna, kena ngaji banyak-banyak perkara untuk nak jadi sempurna kita faham Quran, faham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibu besarnya duduk situ. Jangan hidup faham katanya kita hanya pergi Quran sunnah, tak pakai ulama. Jangan. Lepas tu siapa yang pergi lagu tu memang salah. Kita tak pakai ulama ni memang salah. Gaib untuk lagi faham Quran, faham hadis, faham sunnah ni para ulama lah yang duduk hurai nak pergi sampai ke tepat tu. Sejak daripada zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mazhab, siapa ke kita hari ni semua tu radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu taala ajma'in. Allah taala redha dan Allah taala rahmat semua kepada para ulama dan para sahabat. Alhamdulillah. Zaman-zaman kita kena guna benar-benar. Lepas tu orang-orang ngaji kena ada ilmu alak dia, ilmu kakah-kakah untuk nak pergi faham agama, kena baca banyak, kena usaha banyak. InsyaAllah. Nah, masyarakat kita akan maju dan murni bersih. Nah, kita pakat nak berlaku keredha daripada Allah Ta'ala melalui agama yang kita duk ngaji, bukan ngaji untuk nak baloh, nak gapa, bukan. Nah. Fahamlah baik-baik. Saya, nah, apabila mereka memahami urusan dan tata tertib urusan agama. Ini sebagai hurai, idza faquhu. Nah, ada sengguh-sengguh, idza faqihu. Itulah. Hadis yang ke-297. Kita pun habis dah hari ni. Kalau dia makan masa sikit pun, saya tangcai benar-benar sebab saya buat hari dah hak baru. Terjemuh hadis yang ke-301 sampai 400. Siap dah buat hari. Hadis yang ke-297. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qal, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasu kana hadithuhum ya'ni al-fiqh illa an yaqra'a rajulun suratan aw ya'mura rajulan biqira'ati suratin. Hadis dikeluarkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak 322. Berkata Imam Az-Zahabi, hadis ni adalah sahih mengikut syarak Muslim. Maksudnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mereka duduk, mereka sentiasa berbincang hal urusan agama. Ni dah ni sahabat boleh dia pegang teguh dengan ajaran Allah, ajaran Nabi sebab dia bincang semua hal agama. Berduduk pak jadi majlis agama selalu dah. Majlis kecek nasihat, tunjuk ajar, gotu gani. Nah, kecuali jika ada seseorang membaca mana-mana surah dari Al-Quran. Ha, dia baca Quran, pakat senyap, pakat dengar belakang. Pun agama juga. Atau menyuruh seseorang membaca mana-mana surah dari Al-Quran. Berduduk, pak. Allah, misal. Loh, dia membaca Quran. Kawan nak dengar belakang. Ha, dia tengok. Duduk dalam agama juga. Tu nak ayat katanya, gambarnya. Pap lah, sahabat-sahabat apabila dia duduk, pak, dia kecek agama. Dia bicek. Atau kita pun nak jadi lagu tu. Walaupun sore, dua hari pun, mari kita pakat bicek, kecek. Yang dia duduk, pak, puak. Mula-mula tu molek lagi, 2 minit. Minit yang 3 minit yang keempat, ha, jadilah, jadi lalu dah. Naik tak belakang orang tu, bahu orang tu, pala orang tu, gong, jadi ke. Masya Allah. Pas nak buat lagu mana? Nak uji di majlis kita duduk. Majlis yang
jadi rahmat bukan menjadi laknat. Nah, wala iyazubillah. Tajuk yang kedua, fadlul ilmi wat ta'limi. Kelebihan berilmu dan mengajar. Hadis yang ke-298 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamathalil ghaythil kathir, asaba ardan fakana minha naqiyatan faqabilat al-ma' فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل ما من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به قال عبد الله قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قبلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. حديث dikeluarkan oleh Al-Bukhari 79 dan Muslim 2282. Maksudnya dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ni Nabi buat banding manusia supaya tanah. Supaya saya dak kayak sani. Nah, sani supaya apa? Supaya logam dak, supaya biji. Tapi hak ni supaya tanah. Tanah ni ada banyak-banyak pasang. Ha, cuba kita dengar. Hak ni tak ada nak hurai banyak dah. Bandingnya petunjuk dan ilmu yang aku bawa sebagai utusan Allah adalah seperti hujan lebat yang turun ke atas tanah. Seperti berikut ini. Ha, ni Nabi royak katanya dia ni, dia dok royak dok sapa. Apa tu? Manusia mana-mana hok dengar hok gapo, pakai ambil sendiri. Manusia tu supanya tanuh. Aku ni supa ngaujer. Ha, gitulah. Yang pertama, ada jenis tanuh yang dapat kandung air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, tanuh sembun tu. Tanuh apa pasal baja ujar sikit pak ru tumbuh lah dia apa hijau nah dan rupuk yang banyak. Yang kedua, ada tanuh yang kerah lalu menahan air sehingga hanya dapat diminum oleh manusia. Itu pasal tanuh pasal itu nah boleh orang ambil air daripada dia gali temu air, tapi nak nani ke mana? Ha, tengok, memberi minume kepada menate ternokke dan menjiruh taneme. Tapi manusia boleh jadi apa ni? Taneme boleh jadi tak boleh nane situ. Bawah dia ada air. Pesan yang ketiga, ada permukaan tanah yang berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan taneme. Ha, tu. Tanah juga. Tapi nane tak hidup. Ada perbandingnya Nabi katanya semua itu seperti satu dengan dua saya tulis sat ni. Ialah orang yang faham agama Allah dan dapat mengambil faedah ilmu dan petunjuk yang aku bawa sebagai utusan Allah. Itulah Nabi ya. Dia ada siapa ada royak, ada setengah-setengah orang masya-Allah terima telah sungguh-sungguh. Ajaran Quran, ajaran sunnah. Ada setengah-setengah orang telah juga, telah sampai tekak. Saya misal itu. Tele bobo turut tekok tapi tak turut perut. Amal juga setengah-setengah tak amal, setengah-setengah amal. Tapi dia bukan ada rusak apa dak. Boleh pedah kepada orang ramai. Tapi nak orang yang ketiga nanti kita baca sekali lagi. Orang yang kedua lagi ni, dia mempelajari dan mengajarkan kepada orang lain. Adapun perbandingnya orang yang ketiga tu adalah seperti orang yang sombong. Tidak mau belajar. Ha, tengok. Sama orang-orang Islam kita ada. Reti. Otak duduk molek-molek. Tua, gagah ke apa. Tapi tak sayang mengaji. Royak ke apa-apa. Dengar gitu. Dengar awak tak tahu. Ha, tu. Sombong, tidak mau belajar dan tidak mau menerima hidayah yang aku bawa sebagai utusan Allah. Tu manusia. Banyak-banyak pesan dari manusia ni. Ha, tu. Sebab tu kita pun gambarlah katanya. Hak Nabi royak, kita gamau bahasa ini manusia. Ada hak mudah, ada hak bahasa pertengahan, ada hak bahasa payah.
Hak payah ni lah tak ikat nak tanya. Tak ikat nak wayak. Wayak juga. 100 kali wayak. Bukan dia tak reti. Dia reti tapi dia tak seterima. Ha, gitulah. Kita jadi mudah terima ni. Minta sama dengan Allah Ta'ala. Jadi mudah kita terima ajaran Allah, ajaran Nabi. Dan kita nak mati dalam Islam ni. Nak mati dalam ajaran Allah, ajaran Nabi. Nak bawa sampai kubur, nak bawa sampai akhirat sikit lagi. 299. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yastaghfiru lil alimi man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan fil bahr. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah 239, hadis sahih. Maksudnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata apa tu? Sesungguhnya semua makhluk di langit dan di bumi sehingga ikan di laut sentiasa memohon keampunan kepada orang alim. Allah. Sebab tu kelebihan orang alim ni bila tengok dalam hadis ni, tapi kena alim hok pasang alim pasang ikhlas dan beramal. Hok ni nanti kita akan ngaji banyak lagi dalam hadis-hadis lepas pada ni. Hubungi dengan orang alim. Alhamdulillah, kita kena hormat dah kepada orang alim. Ni kalau dia kecek dipanggil, nak kita semua ni kena hormat kepada orang alim. Jangan hina dia, jangan pelekeh dia, jangan maki, jangan kata huduh. Ingat katanya ilmu ni Allah Ta'ala angkat darajat manusia selain daripada orang berimeh, iaitunya orang yang diberikan ilmu. Sebab ilmu ni adalah tinggi darajat dia. Orang-orang alim, iaitunya orang yang tahu, dia takut kepada Allah. Dia berimeh sungguh-sungguh dan dia tahu katanya akhirat lebih baik daripada dunia. Orang tu orang alim. Apatah lagi, orang yang banyak jasa-jasa dia yang dia buat kepada masyarakat. Dan sehingga masyarakat boleh celak mata, boleh bangun, boleh reti agama dengan sebab dia. Ha, tu. Lepas tu semua makhluk di, apa ni, di langit, di atas bumi, sumuk-sumuk, duduk ada sarai dia, natai, pokok kayu. Nabi ayat katanya, siapa kau ikan di laut? Saya fikir bodoh-bodoh saya. Nah. Kalau lah di laut, ikan. Kalau atas dunia ni, atas bumi ni, iaitunya sumuk. Makhluk yang paling banyak sekali. Tak ada lah lebih banyak ada sumuk. Di laut, iaitunya ikan. Semua tu pakat istighfar, minta ampun dari Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa orang alim. Ha ni dah ni. Kita kacau nak jadi orang alim. Bukan arti katanya kita yok tu eng hai pen kon alim. Leko hai kon un. Apa? Kamnap ko khawrob kita dah. Bukan. Tapi Allah Ta'ala angkat siapa nak duduk di martabat alim. Serta dengan dia reti agama. Dia takut kepada Allah. Dia beramal dengan ilmu dia. Lepas tu nampak dalam hidup dia pasang ciri-ciri alim. Hak ni ya. Masya Allah. Molek benar lah orang itu. Nah, berutung lah orang pasang itu. Tapi ada juga hadis-hadis yang pasang beri amarah ha-ha orang alim. Nanti kita ngaji lepas pada ni dah. Hadis yang ke-300 pula sebagai akhir. Lepas tu ketah. Hak ada di tangan tiap-tiap orang ni. Pakar boleh buat klik dah. Ha, pakar milik masing-masing lalu dah. Hadis yang ke-300 an Abi Qatadah an Abihi radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu ma yukhallafu ar-rajulu min ba'dihi thalathun waladun salihun yad'u lahu wa sadaqatun sadaqatun tajri yablughuhu ajruha wa 'ilmun yu'malu bihi min ba'dihi. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah 241, hadis sahih. Hadis ni yang nak serupa dengan mata-mata hadis hak lain. Katanya apabila manusia mati tiga orang, maka terputuslah amalan dia kecuali tiga perkara. Ha ni, nak serupa ni. Maksud dia tak? Dari Abi Qatadah, dari bapaknya radhiyallahu anhuma berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katanya sebaik-baik perkara yang ditinggal oleh seseorang selepas dia meninggal dunia ialah tiga perkara. Ha ni, kita pun kena masuk dalam tiga perkara ni belakang eh. Iaitu anak soleh yang sentiasa berdoa kepadanya. Ha, ni kita daripada makpok kita, tok nenek kita. Maka kita naik tanah anak kepada makpok, maka kita kena berdoa kepada ibu bapak, tok nenek dan sebagainya. Kita lah ni boleh jadi ada anak, ada cucu, ada cicit. Maka kita jangan lupa pesan kepada anak, cucu, cicit kita supaya berdoa kepada kita, doa kepada
tok nenek dan sebagainya. Yang kedua, sedekah yang pahalanya berterusan sampai kepadanya. Ha, tu siapa yang pahagerti katanya, eh sedekah ni boleh jadi pahala pecang kepada kita. Maka kita ada saham dalam sedekah. Bina masjid, bina sekolah, gali telaga, nak buat jasa-jasa hok molek-molek kepada orang ramai, boleh orang guna dan sebagainya. Masya-Allah. Nah. Dan akhir sekali, dan ilmu yang diamal oleh orang ramai selepas dia meninggal dunia. Nah, termasuknya buku-buku, kitab-kitab dan orang-orang hendak mengajar dalam YouTube, dalam Facebook dan sebagainya. Kalau sekiranya rabob tu tak mati lagi. Rabob Facebook. Nah. Meta dan sebagainya, orang hendak tok nama ikutlah. Tok nama apa? Selama mana duk ada dalam dunia ni, maka pahala duk siapa sama. Tapi jangan lupa, kalau sekiranya siapa duk maki kat orang dalam YouTube, dalam Facebook, maka dosa naik atas kepala dia walaupun dia duk semayang. Walaupun hidup tidur. Sebab apa? Sebab hidup memaki kok ge dan duk kata kok ge gotu gani dan sebagainya. Itulah yang kita naknya, iaitu marilah kita pakak-pakak jadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.